Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Sihat. Okey, baiklah. Nama Mu'alimah, Mu'alimah Fatimah. InsyaAllah pada tahun ini Mu'alimah akan mengajar awak matematik tahun 2. Okey, tahun lepas tahun 1, siapa yang mengajar awak? Mu'alimah Aifah. Lepas Mu'alimah Aifah yang ajar awak. Tahun ni adalah Mu'alimah Fatimah pula. Untuk tahun ni Mu'alimah lah yang akan mengajar awak matematik. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas kita, okey, Mu'alimah akan share screen tentang adab-adab belajar online. Okey. Boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas kita, Mu'alimah sebutlah beberapa adab ataupun peraturanlah untuk belajar kelas online lah supaya kita punya pembelajaran tidak terganggu. Okey, baiklah. Okey, di sini ada beberapa lah yang telah maklumat tulis. Okey, yang pertama, berpakaian menutup aurat dan sesuai. Okey, cuba cek. Yang perempuan pakai tudung tak? Pakai. Okey, yang ada lelaki pakai t-shirt ataupun baju yang menutup aurat lah. Okey, kalau tak berkopiah pun tak mengapa. Okey, yang kedua, membaca doa belajar bersama-sama. Dah baca ke belum? Okey, tadi belum. Tadi kita baca surah Al-Fatihah. Kita dah buka majlis kita, kita dah buka kelas kita. Okey, dikira berdoa lah. Okey, yang ketiga, menutup mikrofon dan tidak membuat bising. Okey, sebentar lagi Mu'alimah akan tayangkan slide untuk matematik. Mu'alimah akan bagi penerangan. Jadi, Mu'alimah minta nanti tolong mutekan ataupun tutup mikrofon supaya kawan-kawan yang lain boleh dengar suara Mu'alimah tak terganggu. Okey. Okey, yang seterusnya, yang keempat. Sekiranya guru bertanya, murid perlu membuka mikrofon dan memberi respon. Okey, maksudnya kalau Mu'alimah tanya, baru awak buka mic. Mu'alimah akan sebutlah nama siapa. Okey, ataupun Mu'alimah tanya secara ramai, awak boleh buka mic. Okey, peraturan seterusnya, yang kelima, memberi tumpuan ketika guru bercakap. Okey, Mu'alimah tak nak waktu Mu'alimah bercakap terangkan tentang nanti kita akan belajar. Jadi Mu'alimah tak nak awak bersembang, berborak, tak bagi perhatian. Jadi nanti awak tak faham apa yang awak belajar. Okey. Seterusnya, yang keenam, menumpukan perhatian ketika perbincangan berlangsung. Okey. Jadi tolong fokuslah. Okey, yang ketujuh, tulis kehadiran ketika diminta. Okey. Bagi yang baru masuk ataupun yang dah masuk dalam Zoom tetapi tidak lagi
menulis kehadiran, sila tulis pada ruangan chat. Sebab apa? Itu bukti awak hadir dalam kelas online. Okey. Ya. Yang seterusnya, yang ke-8, beri tumpuan kepada rakan yang sedang bercakap dan jangan bersembang. Okey. Kalau kata contoh, Mu'alimah tanya, Mu'alimah sebut nama rakan awak dan rakan awak sedang menjawab. Jadi yang lain tolong mutekan mic lah dan jangan bersembang pula. Okey, yang terakhir, dekat sini Mu'alimah tak ada tulis. Cumanya berterima kasih kepada guru setelah selesai pembelajaran lah. Okey, boleh faham? Boleh eh? Okay. Boleh. Baiklah. Okey. Dah bersedia semua untuk masuk kelas kita? Dah eh? Dah. Okay. Dah. Baik. Okey, baiklah. Agak-agak kita nak belajar apa? Agak-agak kita nak belajar apa hari ni? Matematik. Memang matematik. Matematik. Okey, memang matematik tapi tajuk apa? Agak-agak tajuk apa? Tahu? Tak tahu. Okey, tak apalah. Okey, jadi hari ini untuk pelajaran matematik hari ini Mu'alimah akan buat refresh ataupun review ataupun tahun satu dulu awak dah belajar kan beberapa tajuk. Jadi hari ini hanya ulangan secara ringkas apa yang dah awak belajar dalam darjah satu dahulu. Okey. Waktu tahun satu, tajuk yang pertama awak belajar adalah tentang nombor. Ingat lagi tak? Nombor? Nombor apa? Tak ada yang ingat, Isa? Nombor apa? Tajuk mula-mula sekali. Nombor bu? Nombor apa? Zaim, nombor apa? Nombor bulat. Okey, baiklah. Okey, tengok pada skrin. Mu'alimah akan share lah. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak slide? Boleh. Boleh. Okey, baiklah. Boleh. Yang ini, okey. Hari ni kita akan masuk. Okey, hari ni kita akan ulang sedikit lah. Apa yang telah kita pelajari dalam tajuk nombor bu? Let. Okey, antaranya apa tajuk yang kita akan belajar hari ini? Yang pertama, konsep banyak dan sedikit. Sedikit. Okey. Yang lain tolong mute eh. Okey. Baiklah, yang kedua kita akan ingat semula untuk kenal nombor sifar sehingga 10 dalam angka dan perkataan. Yang ketiga, membaca dan menyebut nombor. Yang keempat, kombinasi ataupun gabungan nombor. Okey, baiklah. Okey, lihat slide. Hari, okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama ataupun tajuk kecil yang pertama iaitu konsep banyak dan sedikit. Okey, boleh nampak tak gambar apa ni? Pisang. Okey, gambar pisang. Okey. Yang atas Mu'alimah namakan kumpulan pisang A. Yang bawah Mu'alimah namakan kumpulan pisang B. Okey. Lihat pada gambar pisang A dulu. Okey. Ada berapa pisang ni? Tiga. Okey. Ada tiga. Tiga. Okey. Pisang yang dalam kumpulan B ada berapa? Satu. Okay. Satu. Ada satu. Okey, antara A dengan B, pisang mana yang banyak? A. A. Okey, jadi A, pisang A banyak. Manakala pisang, pisang apa yang sedikit? B. B. Okay. B. Pisang B sedikit. Kit. Kit. Okey. Jadi macam mana awak tahu? Okey, baiklah. Seterusnya. Itu ulangan. Okey. Sekejap eh.
Maklumat kecilkan sikit. Okey. Kita tengok pula. Ha, tadi awak dah jawab. A banyak, B sedikit. Okey, macam mana kita nak tahu sesuatu objek itu sikit atau banyak? Okey, cara kita nak tahu objek tu banyak atau sedikit. Okey, yang pertama. Lihat objek, angka atau perkataan yang diberi. Okey, maksud dia tadi Mu'alimah tunjukkan gambar pisang kan? Jadi awak kena perhatikan. Pisang A, pisang B. Maknanya yang pertama, lihat gambar apa yang dia bagi. Okey. Kat tengah belajar ni. Ada kadang-kadang dia bagi gambar objek. Contoh tadi gambar objek dia adalah pisang. Ataupun contoh gambar pisang ni dia tukar dengan nombor 3 dekat sini. Yang bawah ni dia tulis nombor 1. Boleh jadi juga. Okey. Jadi kita kena tengok apa objek ataupun angka ataupun nombor yang diberilah. Okey, yang kedua, nak tahu objek tu banyak atau sedikit, lepas kita lihat, kita kena kira. Kira ni maksudnya awak bilang. Kira dan bandingkan objek atau angka tersebut. Okey, macam tadi, contoh awak kira pisang A 1, 2, 3. Okey, jadi awak tahu pisang A ada 3. Okey, yang bawah pisang B ada 1. Okey, jadi awak dah kira 3 dengan 1. Siapa besar? Siapa kecil? Emil? Pisang yang ada 3 dengan pisang yang ada 1. Siapa yang besar? Siapa yang kecil? Emil, boleh dengar tak? Okey, antara pisang yang ada 3 dengan pisang yang ada 1. Siapa yang pisang mana yang sikit? B. Okey, pisang B. Satu. Okey, jadi 1 yang sedikit kan? Jadi pisang B sedikit. Maknanya kita kena kira objek tersebut. Okey, seterusnya lepas awak kira, baru awak tahu yang mana satu banyak, mana satu sedikit. Okey, seterusnya bina ayat perbandingan. Okey, contoh ayat perbandingan tu maksudnya macam ni, yang di bawah ni yang Mu'alimah highlightkan ni. Pisang A banyak manakala pisang B sedikit. Itu yang dimaksudkan dengan ayat perbandingan. Okey, baiklah. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, boleh nampak tak gambar ni? Boleh. Gambar apa ni? Warna merah ni gambar apa? Apple. Okay. Apple. Okey. Gambar apple. Okey, perhatikan gambar apple yang di atas ni. Okey, Mu'alimah namakan kumpulan yang apple yang dekat atas ni adalah kumpulan C. Yang di bawah ni adalah kumpulan B. Okey. Ada berapa apple kumpulan C, Iza? Iza? Tiga. 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 Kumpulan C. Kumpulan C, Iza? Enam. Enam. Okey. Yang ini ada enam. Okey. Akil Washil. Kumpulan D. Apple kumpulan D ada berapa? Ada 3. Okey. Zaim, antara C dengan D, yang mana satu apple dia lebih banyak? C. 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 Okey, C. Okey, jadi kita tulis apple C banyak. Okey, apple D. Apple D sedikit. Okey, sebab apa? Apple C ada 6, apple D ada 3. Okey, baiklah. Seterusnya, tengok gambar seterusnya. Sekejap Okey, gambar seterusnya. Gambar apa ni warna hijau ni? Pernah nampak tak? Kelapa. 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 Okey, air kelapa. Per.
Okey. Perhatikan. Kelapa yang dekat baris atas ni ada berapa? Dua. Okey, dua. Jadi maklumat tulis di sini nombor dua. Okey, di bawah ni ada berapa kelapa? Tiga. Okay, ada tiga. Antara dua dengan tiga, kelapa mana yang banyak? Dua ke tiga? Tiga. Jadi kita boleh tulis kat sini, kelapa tiga banyak, kelapa dua sedih. Oh, sikit. Okay, good. Faham tak maksud banyak dengan sikit? Boleh banding tak ataupun bezakan? Faham. Faham. Okay, faham. Siapa tak faham? Maklumat tanya. Siapa tak faham cakap saya? Ada tak yang tak faham tentang konsep banyak dan sedikit? Zaim faham? Zaim? Zaratun, dia? Dia faham? Banyak dan sedikit? Faham. Boleh faham. Okey, Iza boleh Iza? Boleh. Okey, kalau boleh good. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk tajuk mengenal nombor sifar sehingga 10 dalam angka dan perkataan. Okey. Ni ada dua benda. Okey. Awak dah belajar tahun 1 nombor sifar sehingga 10 dan sehingga 100. Ingat lagi tak? Betul tak? Awak belajar dengan Maklim Aifah sampai nombor 100. Ingat tak? Ke tak ingat? Ingat. Tak. Maklim Aifah tak ajar macam tu pun. Maklim Aifah tak ajar macam tu pun. Okey, tengok eh. Okey. Okey, yang pertama, contoh. Okey, sekarang ni kita nak belajar nombor. Okey. Kenal nombor sifar sehingga 10 dalam angka dan perkataan. Okey. Yang pertama, maksud angka atau nombor ni, okey, awak nampak tak ni? Yang Mu'alimah highlight ni je eh. Mu'alimah bagi dia color. Okey, nampak tak yang Mu'alimah merah kan ni? Nampak. Okey. Nampak. Okey, yang ini nombor berapa? Cuba baca. Tiga. Lima. Lima. Sembilan. Yang ini? Seratus. Okey. Seratus. Okey. Yang Mu'alimah warnakan merah ni, 3, 5, 9 dan 100. Yang ini kita panggil nombor dalam angka ataupun dalam nombor dalam angka ataupun kita panggil dia sebagai nombor lah. Okey, tengok pula contoh yang kedua. Contoh kalau nombor tu dia dalam perkataan bermaksud kita kena eja dia. Okey, cuba baca ni. Boleh baca tak? Sekejap eh. Maklumah warna. Boleh. Maklumah warnakan dia warna lain sikit. Warna apa eh. Hijau lah. Okey, cuba baca yang ni. Ni nombor berapa? Dua. Okey. Lima. Yang ini? Lima. Lima apa? Lima belas. Lima belas. Okey, yang ini? Enam. Enam puluh. Okey. Okey, good. Maknanya awak, kalau awak boleh baca, maksudnya awak boleh eja dalam perkataan. Okey, okey. Ada yang tak boleh eja lagi ke dalam perkataan? Maklumat tanya. Semua boleh eja dalam perkataan kalau maklumat minta. Okey. Boleh. Boleh eh, tak ada masalah eh mengeja. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey, kita perhatikan slide. Okey, nampak tak ni gambar ni? Nampak. Okey, ini nombor berapa? Satu. Satu. Okey, cuba eja satu. Maklumat nak dengar.
S-A-P-I-U-T-U-1-1. Okey. Ini nombor, okey, yang ini kita panggil yang panjang ni. Ini adalah dalam angka. Yang bawah ni. Yang bawah ni dalam perkataan. Okey, jadi dalam perkataan kita kena eja. S-A-T-U-2. Bahasa Melayu, awak dah belajar mengeja kan? Satu. Okey, good. Bila awak boleh eja, dah. Maknanya awak tahu bunyi dia. Okey, seterusnya. Nampak tak gambar limau ni? Nampak. Okey, limau. Okey, limau ni ada berapa? Dua. Okey. Dua. Okey, dalam gambar ni, yang mana satu nombor, yang mana satu dalam perkataan? Ini dalam, okey, jap. Yang ini dalam perkataan ke nombor, Mak Limah tanya? Perkataan. Okey, very good. Okey, yang ini? Nombor. Okey, nombor. Jadi ini nombor berapa, anak-anak? Dua. 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 Jadi awak kena kira satu, dua. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Tengok gambar yang seterusnya. Okey. Ada berapa tembikai ni? Tiga. Okey, kira sama-sama. Satu. 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 Dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Okey, jadi ada tiga. Okey, ini nombor tiga. Okey. Tiga. Okey, yang ini dalam angka ataupun nombor. Yang bawah ni dalam perkataan. An. Okey, boleh eh? Satu sampai tiga? Boleh. Boleh. Kita tengok pula nombor yang satu. Boleh. Okey. Okey, tengok gambar. Okey, ini nombor berapa? Empat. Okey, jadi nombor empat. Okey, bentuk nombor empat macam ni. Okey, yang ini dalam perkataan. Cuba eja nombor empat perkataan. Cuba eja. Empat. Okey, good. Okey, E, M, M, P, A, T, Pat. Pat. Okey, bagus. Maknanya awak boleh mengeja. Okey. L, I, M, A, 5. Okey, yang ini nombor berapa? 5. Okey. Cuba eja 5, Nana. Cuba eja 5. Mak Limah nak dengar. Eja 5. Dengar suara Zahra aje. Zahra tu. Yang lain? Okey, macam mana nak eja 5? Eja sama-sama. L-I-M-A-5. Okey, yang ini nombor berapa? Enam. Kira sama-sama. Satu. 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 Dua. Tiga. Empat. Lima. Okey, jadi yang bawah ni betul tak ejaan nombor 6? Salah. Okay. Salah. Jadi macam mana nak eja nombor 6? Cuba bagi tahu Mak Alimah. E-E-M-A-N-E-6. E-E-6.
I-N. Lagi? N. M. Okay, ikut mari mah aja. I. Enam. I. I. Kita masuk pada slide yang berikutnya. Okey, baiklah. Ni nombor berapa? Nombor berapa ni? 7. Okey, 7. Nombor 7. Ni ada berapa manggis ni? 7. 7. Macam mana Eja 7? Boleh Eja tak? Cuba Eja, mana-mana dengar. Tujuh. Okey, yang ini nombor berapa? Lapan. Okey, nombor lapan. Okey. Boleh je tak nombor lapan? Cuba je nombor lapan. L-A-P-A-N-8. Okey, bagus. Okey, kita tengok pula nombor seterusnya. Ini nombor berapa anak-anak? 9. Okey, cuba Eja nombor 9. Yang ini Mak Limah dengar macam-macam ejaan. Takut ada yang masih tak boleh nak eja nombor 9. Okey, cuba ikut Mak Limah baca. S-E-M-S-E-M-S-E-M B-I-B I-B L-A-N Land L-A-N Land Sembilan. Okey, baiklah. Line. Seterusnya, okey, tadi anak-anak dah kenal dah nombor satu sehingga nombor berapa? Satu sampai berapa tadi? Dah belajar? Sembilan. Okey. Tadi kita dah belajar satu sampai sembilan kan? Okey. Baiklah, sekarang kita akan belajar membaca dan menyebut nombor. Okey, perhatikan yang merah ni. Okey, nampak tak nombor ni? Okey, yang ini berapa? Ini siapa yang nyanyi tu? Nak suara orang nyanyi. Okey, cuba perhatikan yang ini. Dan okey, yang Mu'alimah highlight ni, dia dalam angka ke dia dalam perkataan? Angka. Okey, yang atas sekali. Ini nombor berapa? Sifa. Okey, yang ini nombor berapa? Satu. Sepuluh. Okey, yang ini? Seratus. Okey, yang ini? Seribu juta. Seribu juta bukan. Seribu je. Okey, untuk tahun dua, awak akan belajar nombor sehingga seribu. Okey. Baiklah. Okey. Cuba tengok yang warna hitam ni. Okey, ini dalam angka ke perkataan? Perkataan. Okey, perkataan. Boleh tak Mak Limah nak? Okey. Mak Limah nak sebut nama, nak suruh dia eja. Okey, Afra. Afra boleh dengar tak suara Mak Limah? Okey, Afra. Eja ni yang Mak Limah highlight tu.
Cuba Eja. Afra, Afra dengar tak suara Mak Alimah? Okey, cuba Eja. Afra, okey. Cuba Eja, Afra. Boleh Eja tak? Okey, kalau Afra tak dapat, tak apalah. Zaim, cuba Eja Zaim ni. S I C F A R Fong Si Fong. Okay, very good. Okay, Sasa Bila, cuba Eja. Belum lagi. Sasa Bila, cuba Eja ni. Sasa Bila boleh dengar tak suara Mak Alimah? Okay, cuba Eja. Sasabila boleh dengar tak? Mak Limah minta Sasabila ejen ni. Okey, kalau tak boleh, siapa ni? Sahabil. Okey, Sahabil cuba Eja. Boleh Eja? Kena lengan pintik. Okey. Zahra, boleh Eja tak yang ni? Tolong Eja yang ni. Mak Limah nak dengar. Ha, Eja. Boleh Eja tak? Zahra, dia Zahra Toy. Dia. Okey, cuba Eja. Ni, yang Mak Limah tunjuk ni. S-E-P-U-L-U-H 10. Okey, dia cara eja yang yang betul, kita tak eja semua sekali penuh. Kita eja ikut suku kata S E S P U P L U H lo 10. Okey. Okey, baiklah. Okey, yang bawah ni eja ramai-ramai. Boleh je tak? S E S E R R E R A T U S S S R A T U S. Okey, yang ini bawah ni 1000. S E S E R I V B U V Ibu. Okey, good. Semua boleh Eja. Okey, baiklah. Kita pergi kepada slide yang kedua, yang seterusnya. Okey. Membaca dan menyebut nombor dalam angka. Okey, baiklah. Okey, ini nombor berapa? 16. Okey, 16. Okey, yang Mak Alimah warnakan ni warna apa? Yang ni nombor berapa? 73. 73. Okey, yang ini nombor berapa? 50. Okey, yang ini nombor berapa? 903. Okey, good. 903. Okey, yang ini nombor berapa anak-anak? 200. Okey, yang ini nombor berapa? 8. Okey, yang ini kenal tak? Nombor berapa ni? 724. Okey, very good. Maknanya anak-anak dah kenal nombor dalam angka. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang terakhir. Membaca dan menyebut nombor dalam perkataan. Okey. Cuba Eja. T L I M M lima. Okey, yang ini boleh baca tak? Berapa ni? Baca je. 400. Okey, 400. Okey, yang ini 1000.
1000. Oke, yang ini? 86. Oke, alhamdulillah. Oke, baiklah. Hari ini Mu'alimah dapati anak-anak dah boleh membaca, dah kenal nombor dalam perkataan dan angka. Okey, baiklah. Kelas kita setakat ini sahaja. Nanti Mu'alimah akan hantar latihan dalam grup WhatsApp. Nanti Mu'alimah akan minta lah anak-anak buat, dan nanti bila dah siap, minta mak ataupun ayah hantar pada Mu'alimah lah WhatsApp. Nanti Mu'alimah akan bagi latihan, okey? Okey. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti. Okey, sebelum tu senyum sikit. Mari mana ambil gambar. Okey, senyum semua. Okey, 1, 2, 3. Okey. Bye.